Halo pemirsa, selamat bertemu dengan channel Anak Ngaba. Oke pemirsa, kali ini hujan-hujan, ini sangat deras sekali. Ini saya baru sama youtuber-youtuber yang sangat terkenal ini, baru ngonten kesenian tapi hujannya luar biasa. Nah, sambil nunggu hujan reda, nah ini baru apa ini, makan-makan seadanya, sepunyanya ya. Oke, makanannya semangat. Nah ini youtuber yang luar biasa. Ini dari youtuber apa mas? Ini mas AR underscore channel bosku. AR underscore channel, yes, luar biasa. Bagaimana acaranya tadi mas? Alhamdulillah sangat mulus dan sangat hujan-hujanan sekali. Kita bareng-bareng basah-basahan demi menghibur kalian semua. Iya. Tetap dukung channel kita semua. Iya. Dari segala YouTube lain. Sudah berapa tahun mas main YouTube mas? Pemula mas, masih 2 bulanan. Wah, 2 bulanan. 2 bulan. Biasa sekali ya, masih semangat ya. Masih pemula. Nah, ini yang luar biasa ini. Wah, ini. Nah, ini. Halo. Ini dari semangat. Dari channel apa mas? Seni Jawa 88. Seni Jawa 88. Sudah berapa tahun mas main YouTube mas? 1 tahun bosku. 1 tahun ya. Pemula juga ini bosku. Ini acaranya gimana ini? Hujan ini. Hujan, ya, tetapi mas. Tetap semangat ya mas. Sangat semangat, sangat harus kita dong. Aduh. Demi kesenian Indonesia. Iya, luar semangat, biasa sekali. Oke, okay. Kita okay. Kalau ini ya, ini guru-guru kita ini. Ini suhunya kita. Suhu dari channel apa mas? Adang Official. Adang Official ini. Kepada segenap pengunjung, saya tekankan sekali lagi, ya. Kepada segenap pengunjung yang jenengan tidak parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan, jangan menyalahkan panitia. Ya, barusan terjadi satu kejadian, tapi alhamdulillah sudah ditemukan ya, bahwa motor tersebut dipindahkan orang. Jadi kami mohon bagi dimana, mas? Pengunjung yang tidak acaranya ini, mas? Kendaraan di tempat parkir, saya pasti tetap jangan semangat panitia. Ya. Lakoni. Ya, terima kasih. Gimana mas, kiat-kiat menjadi youtuber yang baik itu gimana mas? Saya harus belajar sama jenengan ini. Yang penting tetap ya. Belajar ya. Terutama ya dari segi kualitas video ya. Satu, dua, bikin kontennya ya yang menarik. Oh. Ya terutama kalau di kesenian, pokoknya apa ya, tetap semangat. Kualitas video itu ya gimana mas? Ya kualitas videonya tergantung mas, kalau kamera itu kan tergantung ya. Kalau dari kamera HP ya nanti bisa dipoles ya. Satu persatu. Berarti misalkan, harus kan ya. Situ aplikasinya pakai apa terserah ya. Panjenengan editnya mau pakai Game Master, mau pakai VN dan lain-lain, banyak pokoknya di situ. Yang kedua apa ya, konten di kesenian itu pokoknya nomor satu, nggak asik, nggak enak, bener nggak enak. Kenapa nggak enaknya, kenapa mas? Nggak enaknya gini, hujan kehujanan, panas kepanasan. Paling enak ngonten seperti ini ya mas. Ya, jenengan tinggal nonton aja di rumah. Ya. Kita yang berjuang ya. Ya luar biasa sekali. Oke, gimana mas pesan-pesan pada youtuber pemula-pemula itu harus gimana mas? Untuk youtuber pemula tetap semangat, konsisten nomor satu, konsisten. Ya, konsisten. Nomor satu itu. Ya. Setiap hari ngupload? Ya nggak harus setiap hari sih, cuman kalau bisa 1 minggu itu minim 3. Satu minggu minim tiga. Ini pemirsa yang di rumah youtuber pemula ini dengarkan masih. Siap-siap, tetap satu semangat. 1 minggu harus 3 kali. Nah ini paling jauh ini dari Temanggung ini jauh-jauh dari Temanggung main ke desa, uang kota. Dulan nang desa ini, gimana mas ya, acaranya hari ini? Ini jauh-jauh dari sana naik kuda, ya nah, kuda lumping ya mas. Kuda lumping. Jadi main ke sana ke sini ternyata hujan-hujanan ini mas. Jadi ya. Saya sendiri kurang gimana ya daripada ini eman-eman kesenian soalnya untuk nguri-nguri budaya Jawa itu ya. Mas. Ya. Ini pesan-pesan jenengan pada youtuber itu apa mas? Ya pesan-pesan ya yang penting jaga silaturahim lah. Jaga silaturahim. Ya, itu supaya kita terjalin hubungan dengan youtuber-youtuber yang lain. Ya. Youtuber yang sudah terkenal pun juga sama ya. Harus jaga silaturahim dengan youtuber-youtuber pemula gitu loh. Kontennya apa mas?
Kesenian mas. Kesenian apa? Ya, isinya? Macam-macam mas. Macam-macam. Ya, gitu. Channelnya apa? Channelnya Udin SK 88. Be Udin SK 88. Ini sama ini. Mas Gondrong ini juga 88 juga. Ini mas. Juga 88. Halo, ya. Ini halo, dari halo. Konten apa ini mas? Nama? Dari konten apa ini? Dari konten kesenian. Kesenian. Channelnya apa? Sama pemula. Teman gayeng. Teman gayeng luar biasa sekali. Ini dari mana mas? Dari mas? Gerabak. Dari Gerabak. Ya. Ini gimana mas acaranya ini kemarin ya, ini tadi ini? Menyerukan. Bahasa Kuyup YouTuber bahasa. Baru ini. Bahasa Kuyup. yang lain di rumah tinggal nonton saja ya mas. Iya, yang lain di rumah. Tinggal nonton kita yang cari ya mencari. Yang cari nah ini pesan-pesannya apa mas buat YouTuber pemula mas ya sesama pemula saling support ya menghargailah ya cari kabar-kabar kalau ada info-info ya, langsung dikasih info. Berapa tahun mas main YouTuber mas ya baru 8 bulan ya. Luar biasa sekali 8 bulan tetapi sudah bagus kontennya ya ya belum bagus editnya masih ngawur. Iya, enggak apa-apa, yang penting buat konten ya. Karena kita membuat konten itu mau menghibur masyarakat ya, mau menghibur masyarakat. Oke, channelnya apa Mas tadi Mas? Channelnya Teman Gayeng. Teman Gayeng, jangan lupa ini subscribe Teman Gayeng. Share dan semangat. Komen. Komen. Oke. Semangat. Oke, ini. Dukung juga Mas Anang Arfa. Jangan lupa like, subscribe dan komen bestie. Ini paling semangat ini. Oke, terima kasih. Oke, baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan para YouTuber. Ternyata menjadi seorang YouTuber itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini hujan-hujan harus dilakukan. Pokoknya kita intinya mau menghibur masyarakat yang ada di dunia ini. Oke, baiklah pemirsa. Jangan sampai tertindas ya? Dengan seni budaya asing. Budaya ya, kita harus sekali. Kita semangat bestie. Oke, itu sangat semangat sekali itu. Oke pemirsa, ini kita baru nunggu, ini mau ada kesenian lagi. Ini jangan lupa tonton terus ya channel Anang Afra. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra dengan seni tari luar biasa yang ada di negeri ini. Oke, dadah. Jangan sampai terjajah dengan negeri.